bus penumpang tabrak pohon hingga terjun ke sawah. Kecelakaan di Jalan Pantura Mandala Wangi Subang, Jawa Barat pada Rabu malam tanggal 25 bulan 1 2023 kurang lebih sekitar pukul 23.00 WIB. Sebanyak 20 penumpang dievakuasi, 3 diantaranya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Awal kejadian, diduga bus dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi hendak menyalip dari kiri. Panik, di depan ada kendaraan lain. Sopir pun banting setir hingga bus menabrak pohon dan terjun ke sawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.